A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Klik pada sekali lagi. Wan niyyatu qasdu syai'i muqtaranan bi fi'li. Dan bermula niat itu mengqasad oleh musalli, mengqasad li mutawaddi asyai akan sesuatu, yakni gapo wudu. Ya qasad nak mengambil wudu ataupun nak mengangkat wudu. Ada hal kada syai' ni muqtaranan. Ya baca gitu tu. Hal kaunihi hal kada syai' ni. Muqtaranan disertai akan di akan syai' ayat ni sila lah tim mengangkat wudu ataupun mengangkat ada kecil ni. Sertai bi fi'lihi. Atau serta bi fi'lihi dengan perbuat tanyo perbuatan mutawaddi ini perbuatan ya ni ha ni tu serta makna kata silang hati saja aku mengangkat wuduk ya gamal hati aku mengangkat wuduk gamal dia serta perbuatan mutawaddi ya basuhkan muka menepuhkan air satu juzuk pada muka kerana muqtaranan bi fi ni faham tak qasdu syai muqtaranan bi fi ni perhati muka ni nah ha niat sini ni niat ni kalau kita ni aja saja aku mengangkat wuduk tapi perbuatan kita tak ada buat basuh muka. Maka orang panggil kosa kita niat kita sah ke tak sah? Jawab kata tak sah. Faham ni? Perhati sini. Ha, tengok rupa nak buat. Niat dalam ni. Saja aku mengangkat adah ke. Tapi aku mengangkat uduk. Tapi orang panggil kalau kita tak ada buat ke apa, maka tak membakar. Tak sah. Uduk kita tak sah. Maknun sila alih hati saja aku mengangkat wuduk serta mutawaddi tadi tu ambil air mai kena juzuk muka apabila air mai setau juzuk muka niat lah dah saja aku mengangkat wuduk tu ana qasdu syai tu orang panggil niat silaran gambaran ha gambaran tu serta dengan perbuatan yang dibuat tu basuh muka mahalluha bermula tepatnya tepat bagi niat tepat niat duk mana weh al-qalbu ialah duk di dalam hati. Sila dalam hati. Perbuatan buat di luar. Ha, mana mengangkatkan tangan basuh muka tu perbuatan. Kamu ada niat tu main mana? Di dalam hati. Ha, dalam hati. Wa talaffuzu biha dan bermula berlapar, bertutur. Biha dengan dia, dengan lafaz niat. Sunnatun ialah sunat. Mana lafaz niat? Ha, tulis. Nawaitu gapo? Ha raf al hadasil asghar ataupun nawaitu al wudu alillah. Saja aku mengangkat adah kecil ataupun aku mengangkatkan wudu. Ah itu tulis itu. Gapo makna kata talaffudhu biha dengan bahasa kita tanya yakni bi ayyakula bahasa berkata ia seorang nawaitul wudu alillah ataupun nawaitu raf'al hadasi lillahi ta'ala kata gila tu orang panggil lapan niat niat dekat mana niat weh niat dekat sini ha tengok sini sini niat dekat sini patu belapan nak nawaitu raf'al hadasi hak tu panggil lapan niat dalam ni wa waqtuha dan bermula waktunya waktu niat akainun khabar wa waqtuha tu mubtada maka khabar dia tu takluk zarah tu zarah takluk pada suatu masa takdika inun wasabitun wa waqtuha dan bermula waktunya waktu bagi niat bila waktu niat ha, niat tu bila lepas bai ke ada lepas bai niat dak deh. Lepas tika ini masuk semangat dah juga tika mana niat bagi wuduk ni inda ghuslin inda ghusli awwali juz'in baca tak di sisi membasuh oleh mutawaddi awwali juz'in akan permula juzuk dan suku idafat ghusli kepada awwali juz'in min idafatil masdar ilal maf'uli fa'idiyah zahra waktu apa? Yakni waktu kita saat ni tu nak basuh bila waktu niat tu bila waktu niat tu mula bila mula di sisi kita basuh basuh awal juzuk awal suku tu lah kita kena mula wa waktu ha dan bermula waktunya waktu bagi an-niyah
ke inun ada ia wasabitun dan sabit ya ingda awali juz'in di sisi ingda ghasli awali juz'in di sisi awal-awal dan juzu awal suku yang kita basuh daripada muka awali ka ingda ghasli awali juz'in minal wajhi awal-awal dan sisi kita basuh permulaan suku daripada muka ni kita tak nah adana inda ghasli awali juz'in minal wajhi di sisi nak basuh awal dan permulaan satu suku daripada muka mana kita ambil air ha, kita tak tangi tak tadah di nah ha, di bawah di peli ataupun celup oleh Allah ha, lepas tu waktu ya situ nak ambil bila ketika tu waktu ya bukan terlepas bayar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ah, bukan terlepas kau rebel tu menak. Waktu bayat banyak, dah. Lepas pada tu sejeko, setengah jeko, ataupun dah dua jeko. Misalnya kita ke Zuhur masuk 12 tengah. Ah, ni tak ada ambil pergi ayat semayat. Tak ada masa waktu, okey? Ya masa waktu tiga nak. Tika ya pergi dipilih, Allah tangi, dia pergi ke Allah. Kamu di air tu mai tepuk ketika kita nak basuh awal juzuk awal suku daripada muka itulah orang panggil waktu niat. Tapi bagi kita orang sahih apa orang sah? Orang segar perhati sini. Kita orang segar nak ambil asmaya cedek belum pada berbek boleh? Sah asmaya kita tu misalnya kita nak main Zuhur pukul 12 tengah saat ni. Lepas tu kita ambil asmaya tu kurablah lagi. Mani-mani siap ambil asmaya siap. Nak nanti tunggu asmaya tu. Boleh tak bagi kita orang sahih? Yakni orang segar. Orang sehat? Boleh. Tapi bagi orang alil. Apa orang alil? Yakni orang sakit. Emu orang ni besen cing. Kecing jadi brek-brek-brek-brek. Tak boleh. Orang panggil tak lekat ujian. Tak lekat brek. Kecing jadi besen tu baik tu. Dada cerik. Duduk cerik, cerik. Puan orang best, orang tua-tua orang panggil tak lekat berik. Ada puan orang ni ketuk kan tau. Duduk beruk, 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 beruk. Tak lekat ketuk. Berik yang tak lekat, unyak tak lekat. Ada puan orang tina, darah hei mari sokmo. Nah. Mari dalam sebulan tu, baik pada awal bulan, sampai ke akhir bulan. Patut 15 hari, orang panggil darah hei. Lepas pada yang kena belah, 17, 18, tu orang panggil darah penyakit ataupun darah istihadah. Bagi fok-fok ni, fok hebesa kecing-kecing tak lekat unyak ataupun ketuk-ketuk tu break-break-break mata. Nah, ketuk mata, ambil mata, break. Ketuk tak, break. Orang ni yang nak ambil asmaya tika nak sah. Yakni apabila orang sudah baik. Ha, ingat molek. Orang tina mari hei. Nah, mari hei, tina mari hei, weh. Ada ada mari atau apa, tak agak apa, main duduk sini, nak mau. Main duduk basah, nak mau benda ni. Mana? Ya, mari hei, perhati molek. Mari hei satu bulan, dua hari bulan, tiga hari bulan, empat hari bulan, enam hari bulan, tujuh hari bulan, lapan hari bulan. Misalnya kita tahu, tujuh hari ni golek. Orang panggil orang mari hei, golek. Tiga orang panggil tujuh hari. Kalau 15 hari, 15 malam, hak ni hak banyak. Ya, dok ni belah tu, dok darah lagi. 17 dok darah lagi. 18 dok darah lagi. Lepas tu, orang 16, 17, 18 ni, ya nak ambil asmaya, tika mana? Kalau orang tak ada bayar, dia pergi ambil asmaya, dia sipai, basuh, farak, dia buah pempel, lepas tu dia sipai belum pada rebek. Maka tak sah. Supaya orang besar kecing, supaya ketuk tu. Makna fok-fok ni, cuk ni, besar kecing, kecing duk cerik, 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 semua. Ataupun ketuk duk break, 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 semua. Ataupun orang duk mari darah semua. Dia nak ambil asmaya, syarat kena orang makbay dulu. Masuk waktu dulu, misalnya Zuhur, 12 tengah rebek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru dia boleh sipai ambil asmai basuh farak dia, basuh dan farak dia darah pun ini. Ataupun fok jatuh ambil besar kecing, maka dia basuh zakat dia. Ataupun orang pesan ketuk basuh punggung dia. Nah, maka dia ambil asmai tiga mana basuh. Nak sah untuk dia bersemaya, sah dia nak solat, yakni selepas pada orang baik. Tak tu orang masalah, orang alil ataupun orang ada penyakit. Bagi kita orang sahih, nak ambil pihak mana, belum pada orang baik, tengah jas-jas, tak ada masalah. Ha, perhati mulai tu. Ha, tu waktu bagi orang sakit, waktu bagi orang apa? Orang uzur. Tengok weh. Wan tertibu dan bermula tertib farik negara farik. Ada. Eh, pola ke? Anwar kota negara ke?
wa tartibu dan bermula tartib. Waw istiqnah lil bayan nak menyata tartib. Apa tartib? Bahasa Melayu kita nak tartib tu berlatu. Ataupun dia panggil berlatu-laturan, iaitu beratu. Makna buat hak ni lepas tu tak boleh buat lain dulu. Misalnya kita nak ambil asmaya, kena basuh muka dulu. Sebab perhel daripada ayat faksilu wujuhankum. Lepas pada basuh muka, kita basuh tangi. Nak dulu basuh tangi di atas basuh muka, tak boleh. Nak dulu basuh peranah pala di atas basuh muka pun tak boleh. Makna kena mendului akan apa dia? Yakni akan basuh muka pun ni lah. Kita pergi beripung orang aling dengan orang jahil. Tika ni jadi ta'imir. Kena mendulu anda, weh, tartiknya. Hakul imamah. Orang panggil hak jadi ta'imir. Misalnya beripun, ya aling, pekoh, kori lagi, pada baca. Hak ni kau dah pada baca kori, tapi tak ada pekoh. Dua ni, ni hakul imamah. Hak patut jadi ta'imir dia. Ah, dulu tu. No. Ta'imir, hak kori, lagi pula aling pekoh. Hak ni kena tertib sunat tertib lah. Yakni peraturkan kita melatur dan beraturkan ta'imir. Tapi nak guna hak jahil pun sah. Tapi orang panggil kurek aula. Hak ni kori. Lagi pula alimun bil fiqhi. Dia faqih, dia alim fiqah. Hak ni kodal kori. Panah juwik ya, tapi fiqah tak reti. Maka beripung dua ni kena takdim hak na. Orang panggil at-takdim. Takdimul alim wal kori. Alawa. Alal kori faqat. Kerana lisyarafi kerana mulia. Ini bukan panggil tertib, beratu dan berlatu-laturan di antara imam hak faqih dengan imam qari. Ha, supaya ni, takdimkan bahasa muka di atas setan. Tengok, tertib. Wan tertib dan tertib saat ini, apa ni, weh? Al-tuqaddimah. Ha, tengok. Khobar tertib. At-tertib tu muqtada Zaidi. Wan tertib dan bermula tertib. Allah khabar takwil musdar tu dia panggil an masdarih dengan fi'il mudhari tu. Allah tuqaddima bahwasa tidak menduluilah oleh engkau. Engkau tidak mendului udwan akan satu anggota wudu. Udwan ay min a'dha'il wudu. Jangan engkau mendului akan satu anggota. Boleh baca belaka tu. Nak baca udwan pun boleh. Nak baca idwan pun boleh. Nak baca idwan pun boleh tak? Boleh lah kau tak? Jauh boleh. Sembilan wajah dan sembilan lorak. Masalah apa? Udwan. Idwan. 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 Udwan. Kata lagi lah. Sembilan lorak. Daripada bahasa Arab. Tapi hak maju, hak masyur macam. Udwan ataupun idwan. Tu hak maju. Ha, tu maju. Tu maju tu. Dua lapan tu. Dua kelimah ataupun kelimah tu lah ya. Tapi cara baca ehok maju udwan ataupun aidwan. Baca dengan dhammah ain ataupun dengan kasrah ain. Udwan. Jangan engkau mendului. Ha, jangan engkau mendului. Udwan akan satu anggota wudu. Udwan ay min a'dha'il wudu. Jangan mendului akan satu anggota wudu. Ala udwin. Di atas satu anggota. Mana? Jangan kita mendului basuh tangi, mendului di atas basuh muka. Kerana di dalam syarak, di dalam fiqh Syafi'i kita, kena basuh muka, mendului di atas basuh tangi. Lepas tu jangan kita mendului basuh tangi di atas basuh muka. Ataupun sapu kepala mendului di atas sapu muka, basuh muka. Ini orang panggil nama tak ada tertib. Tertib arti apa? Kena beratur-aturan ataupun berlatu di antara anggota-anggota wudhu. Hak lekerai kata basuh ke apa tu? Fansilu wujuhakum. Basuh muka dulu. Patu wa aidiyakum dan segala tangi-tangi kamu. Patu wamsahu biruusikum dan sapu oleh kamu akan pala-pala kamu. Wa arjulakum. Ha, tutup tadi tu. Ha, jangan kamu mendulu satu anggota di atas satu anggota wudhu. Seperti kita tahu mendului anggota basuh tangi di atas anggota basuh muka. Hak tu tak boleh orang tak panggil tertib. Orang tak panggil beratur. Ha, tengok habis kat tu. Wal ma'u. Ha, habis. Ha, mari sekat tu dah habis. Ha, cara ambil wuduk. Fardu wuduk ni tu habis.
Nak molat. Yang pertama fardu wuduk gapo weh hang cuba ayat amal-amal fardu wuduk. Yang pertama gaponya? Yang kedua? Basuh? Tiga? Yang empat? Yang lima? Yang keenam? Manakah dalil di atas puasa kita saat ni tu kata ambil wuduk mana dalil? Farsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ha ngapa we ingat tu? Dah, dah mau tanya kita leh mana dalil kata ambil wuduk weh, mana tu leh kecek, mana ko Quran kecek ayat ayyuhallazina amanu iza kumtum ila salat fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bah. Mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata man tawaddaa fa ahsana al-wudu. Siapa siapa mengambil wuduk, Nabi kata fa ahsana al-wudu, maka mempercomilah ia man akan wuduk dia. Mana basuh muka we comel, basuh tangan we comel, sapuh kepala we comel, we kena dengan syarat nak tanah man tawaddaa fa ahsanal wuduk. Tu hadis Nabi tu. Ha tengok lagi. Wal ma'u dan bermula air tu. Air ni apabila kita mengambil wuduk ambil ngapa? Ambil dengan air ke ambil dengan tanah? Ha ambil dengan tanah ke ngapa we? Asal pada wuduk ni kan apa? Ha basuh kita tu basuh tangan. Patu berkomo. Patunya nah, isa ai kaido. Asa nganggap pok ngan panggil asa ayatawadda bil ma, mengambil wuduk dengan air. Patu air ni hak asal pada berwuduk. Tapi apabila fakidu tahuraini. Orang ni lupukan akan air. Misalnya kita sapi di tengah jalan, mak kita ni berasa pun payah sikit sebab mak kita ni orang panggil kaya. Mak kita ni kaya air lebih air. Tapi kalau kita jalan dari arak ni, ha, maka tika ni lah kita nak tepuh kata tak ada air. Apabila tak ada air, makna kita bertayamung. Orang panggil tayamung ni forok daripada ambil air. Kadang-kadang popok duduk tak kapal yang malah nak ambil air maya. Yalah kapal ada air. Yang akan tek di ni kapal. Ni pok baru ni di ni kapal. Ayo tek dah. Pasti bangan lah weh. Ya rukum bagi tayamung sama sekali tepukkan di dinding. Di dinding kapal itu duduk tak kapal ni baik dah. Haa ni pokok amalah ni. Hak Syafi'i kau dah alih ni. Tapi fok baru. Haa gupul lah baru. Ya mari ya malah nama semik asmaya lah kapal. Lah kapal ada pamik asmaya ada jamek. Tapi ya malah. Ya pakai getik dinding tak nak dinding apa. Haa dinding kapal pasti mulai. Ya hafik ni. Haa tu lah. Ni dia panggil tepuk. Rukun yang pertama tepuk. Darbo kapa. Ad-darbul awal yakni pukul tali pertama kanah niat saja aku bertayamung kerana mempegak memperharuh fardu semaya. So lepas tu ya getik pula di dinding kapal. Ha ya getak-getak ni dah take lock dah ada kapal mari sapuh di tangan ni orang panggil tayamung. Apabila ketika ni fakidul mak seorang ini lupukan air, maka harus bagi dia bertayamung. Tapi bertayamung apabila air itu tak ada. Ataupun kita tak air dah. Tapi air itu kalau kita ambil asmaya, tak cukup untuk kita nak beri kepada binatang yang muhtara. Nak beri ke uta kita, ke kuda kita. Maka ketika ini harus kita bertayamung tinggalkan mengambil wuduk. Tengok tu je tu baik situ wal mak tu. Wal ma'u dan bermula air. Air hak mana weh kita nak ambil wuduk ni? Ha, air mana? Ha, air situ baik kepada tujuh air mutlak saat ni tu. Ha, air ke apa? Air hujan, air mata, air laut, air sungai tu. Wal ma'u dan bermula air itu. Air untuk kita nak ambilkan wuduk ni. Qalilun. Air tu ada yang sedikit, ada air sikit. Hanya dobit belakang air sikit lagu mana? Wankasirun. Air tu adanya air yang banyak, ada air yang sikit. Nah, hanya tu baik pecah mana? Pecah daripada masalah al-wuduk. Kerana apa? Kerana wuduk-wuduk alat dan pulak kakak yang kita nak buat ambil dia. Ataupun kita nak pakaikan wuduk saat itu. Nak mengijarkan wuduk, nak istiqmah wuduk. Yang ni kena guna air.
Kamu di dalam ayat itu ada ayat sedikit, ada ayat banyak. Ha tengok dobe. Al-qalilu. Kata mula. Ay al-ma'ul qalilu. Bermula air yang sedikit. Takdir wasah dia. Takdirkan wasah dia. Bagaimana? Al-qalilu. Ay al-ma'ul qalilu. Karena alih leh pada al-qalilu tu orang panggil alih leh mausu. Kamu ada kaedah kita yang isim fa'i al-qalil, isim fa'i. Isim fa'i daripada lafaz fi'i qallah al-qalil. Kamu ada alih leh yang ada pada al-qalil, dia panggil alih leh mausu. Maka apabila dia tak alih leh mausu, maka dia berhajat pada mausu dia. Takdirna. Al-qalilu. Takdir mula. Fak panah tu lah dah. Alih leh pada al-qalilu, nama alih leh mausu. Apabila dia tak alih leh mausu, maka kena takdirkan mausuh dia. Takdir bunyi mana? Al-ma'ul qalilu. Takdir ni. Yang hidup nera tu. Laki tu. Berarti adik-adik. Bermula air yang sedikit. Mubtada tu mubtada. Bermula air yang sedikit. Ma ialah barang. Ma tu dia panggil isim mausuh. Tapi erok ia tu jadi khabar. Fi mahalli rafin khabarul mubtada. Tapi musda' ma, musduk ma, murak ma tengah apa? Ay. Ma ay minal ma. Al-ma'ul qali bermula ayah sedikit. Ma ialah barang. Ialah ay. Ma tu musduk ma, murak ma, kanak ki ma ialah ay. Ma ialah barang, ialah ay. Gapa dia ay ni? Dunal qullataini. Yang kurang ya. Dunatika ni mana kurang. Kita pasal anak kurang. Ma ialah barang sabata wastaqara. Zarah tu duna tu. Duna tu zarah. Takdirnya muta'alak na. Muta'alak bagi semasa. Jadi sila a'ik. Ma ialah barang sabata wastaqara. Yang sabitlah iya iya ma iya a'ik tu lah. Dunal qullataini. Yang kuranglah iya iya ma. Daripada dua kolah. A'ik hok kurang pada dua kolah. Yakni ai tak sapa dua belah ting. Ni tok guru tok utanin kita wak dobek mudah belah. Kalau kita gi tengok dalam kitab Iqna di dalam ai tok dia panggil kalau kecek qallah ni makna dua qallah. Qallah-qallah kita wak ni panjangnya seta sembik. Nah, ha dia panggil satu seta. Ha seta nilah kita tak. Batu panjang seta, luahnya seta, dalam seta ai kita buh dalam tu penuh. Maka air penuh di dalam kolah kita buat panjang seta. Ha, kita tatul dia tu kita tanggawa. Ardan dia tu seta. Lepas tu panjang ia seta. Dalai ia seta. Adapun kolah saat ni tu kita tahu luas seta. Dalai tu kita tahu. Ha, tengok kena. Umkun dia apa? Dalai. Ha, tu ada bahasa dalam kitab Iqna. Tapi kita kecek mudah-mudah. Kolah hari kita buat mu kita. Nak wik air cukup kolah. Dua kolah. Eh, mana air dua kolah mana? Ya ni qallah kita buat buat semini kita dah kita buat ana qallah ni. Hmm qallah. Ni kita ambil sini sat sini semik. Ha ni semik. Tengok molek weh. Fu hak aling dok laki ni. Ambil sini semik. Mai kok ni semik. Kita tahu panjang semik. Nah, luas pun semik, dalam pun semik. Pastu kita ambil air bolah tu. Kalau kita buat pengukuran mah kita tu utan kita nah, memik air 12 ting ni sai. Wei penuh noh. Ting ni saya ting ni setting ni, tim nyok ni lah. Ting ni saya tim sal. Mum campur air dalam tu, air penuh buh dalam yang kawal. Kalau tu sting. Dua ting. Tiga ting. Empat ting. Lima ting. Sapa dua belah ting. Maka air pun lipah molek. Ha, penuh molek. Kalau mana? Kalau tu ardia lebar, luar. Muka dia tu muka lah. Ia ni satu meter. Kita tahu satu meter. Maka panjang tulan dia satu meter. Dalam satu meter. Maka kalau kita ambil air dua lah timbul dalam tu. Dia panggil air dua kolah tu. Maka air dalam tu kalau jatuh cikicok. Kalau tak berubah. Tak berubah. Bau duk bau pun tulah. Masih pun tak duk rasa biasa ya. Ataupun air tak ada berubah jadi keruh. Ataupun air jenis pun tak jatuh cikicok stop kau. Maka air ni orang panggil air cukup kolah. Air dua kolah. Walaupun jatuh najis, walaupun kita guna dah istiqmah dah bahasa tangan, air tu tak menanggungkan najis.
boleh kita ambil asmai. Ni dok bahasa kata ai, ada yang kesiki, ada yang banyak. Masa Allah kita nak ambilkan asmai, nak pakai ai mana? Ai hak cukup dua kolah ke tak cukup dua kolah? Kalau ai tak cukup dua kolah, mari dalam peli kita boleh batik ataupun boleh ajak. Tapi jangan kelau lah. Atau dia panggil ai tak apa dua kolah pengerti tu. Ngamadun al-kullatin al-kathiru ay al-ma'ul kathir. Tak boleh lu. Al-ma'ul kathiru. Tak boleh boleh. Bermula air yang banyak itu, air yang banyak. Air yang banyak. Tak macam? Kullatan. Ialah air dua kolah. Buat ini kata air dua kolah. Dah ambil mudah-mudah. Ya, ni kalau kita kira mari, kolah saat ni tu panjangnya semeter. Mukanya luahnya semeter. Dalainya semeter. Dalai kita tak satu meter tu, satu mik. Luahnya satu mik. Dalai satu mik. Kita buat air dalai tu 12 ting. Itu orang panggil air safa dua kolah. Tu lah mulai buat pandai. Apa air yang banyak? Air dua kolah. Yakni kolah kita kata, kita pakainya luahnya muka dia tu satu meter, satu mik. Dan panjangnya satu mik. Dalai satu mik. Air 12 ting, saudara, Allah tu dapat memuatnya. Allah hak mana? Allah hak panjangnya 1 meter, luahnya 1 meter, dalam 1 meter. Lagi buat Allah ni, dapat memuatkan akan air, dapat menelur air 12 ting daripada ting ni. Itu dia panggil air 2 kolah. Dombik mudah-mudah. Tanah luar, tanah luar. Dah. Buat-buat mana? Elek. Baat. Aksara maka lebih. Ba'aksara ay fazahabal adadu. Nah, aksara. Jadi foto yang paling masuk pada sahibul hal yang masuk. Tadi itu ya. Ba'aksara apa mana ba'aksara? Ay fazahabal adadu aksara min kullatin. Tadi mulai. Foto tulis luar. Kok mana? Tulis sosa. Itu ya sosa dah ni. Padamu kita boleh nak mengajak dek-dek sikit lagi, kena tahulah situ tu. For tu kan panggil, for yang masuk pada sahibul hal yang mahzuh. Takdirnya, takdir. For tu, for. For masuk pada sahibul hal yang mahzuh, takdirnya. Fazahabal adadu aksara min kullataini. Min kullataini. Takdir oleh wazahabal adadu hala kaunihi aksara min kullatain, maka berjalailah pergilah oleh bilangnya terlebih banyak daripada dua kolah. Kalau dua kolah tu cerak lu jatuh najis, tak jadi najis. Itu kalau tak berubah, orang panggil tak berubah air daripada jenis daripada keruh. Lepas tu tak berubahnya bau, tak berubahnya rasa. Tengok al-qalilu bermula air yang sedikit. We habis ketika ni tu. We habis senah ni tu. Al-qalilu ay al-ma'ul qalilu bermula air yang sedikit. Air hak sikit. Ya tanajjasu mubtada tu al-qalilu al-ma'ul qalilu tu mubtada. Bermula air yang sedikit. Khabar-khabar. Ya tanajjasu ialah ternajihlah ia ia air sikit. Jadi najih. Jadi najih bi wuqu'in najasati fihi, dengan sebab jatuhlah oleh najasah. Dengan sebab jatuhlah oleh gawa najih, oleh perkara yang cuma fihi ai fi al-ma'il qalil. Ajiki kita tak ai ni ajiki tetap buat ai lagau ni ni ai dia ni. Kita tak air duduk dalam apa? Dalam batin ni. Ni air ni. Ni air ni. Ni kita tak al-ma'ul qalil. Ma'ay yang sikit ni. Air yang sikit. Kama dia air yang sikit ni tak? Ya tanajasu ternaji. Ternaji apa? Bi wuku'in najasati fihi. Dengan sebab jatuh najih dalam. Ni kita tak air duduk dalam batin. Tapi air dalam batin kita cedok tak nak celuk. Kita pergi cedok lah kolah. Maka air dalam batin dia panggil air yang sedikit. Sebab tak sapa dua kolah. Tak sapa dua belah ting. Maka air yang sikit jadi najis. Dengan sebab jatuh cik cicok dalam. Air batin. Kalau kita tak air dalam batin, tak jatuh cik cicok. Tak masalah. Bila dia mau jiruh tak apa. Kita judi tak apa. Air dalam batin tu kita basuh tangan.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli zambi wa wasi'li firah. Basuh. Tak ada masalah. Tapi syarat air sikit, jangan pergi jatuh najis. Jatuh cik cicok dalam ni weh. Jatuh cik kucing dalam ni. Kalau jatuh cik cicok, cik kucing, jadi najis. Dia kata, tengok kat lagi. Kata, ya tanajasu wa illam yataghayyar. Dan jika tiada berubah, lah iyo al-ma'ul qali. Misalnya, cik cicok jatuh dalam batir, air dalam batir ni, maka cik cicok jatuh dalam ni. Ataupun cik kucing jatuh lah. Air tu saat ni tu tak jadi berubah. Goyah pada ya tanah jasuh. Kata ternajih biwuku inna jasatifi. Nak menghabiskan masalah. Wa illam yataghayyar. Dan jika tidak berubahlah ia al-ma'ul qali takde ai min launihi wa ta'mihi wa rihihi. Jika ia tak berubah daripada warnanya warna ai wa rihihi dan baunya bau ai, lagi pula kita tengah apa lagi wa ta'mihi dan rasanya rasa ai tak ada berubah, tapi ai ni sikit. Tengok berhati weh, berhati ni. Air ni sikit kita tanya, air dalam batin. Kalau air batin kita cebok lah kolah, mencebok lah kolah. Air lah kolah cuci sebab air sampai dua kolah. Kita cebok dengan batin. Cebok dengan batin, orang ambil asmaya lah. Bila mau jeruhkan kita jeruh sendiri, tak ada pun masalahnya. Air cuci. Air ni orang panggil air al-ma'ul qalil, ma'ul qalil. Air yang sedikit sebab tak sampai dua kolah. Syarat air yang tak apa dua kolah nak ambil asmaya boleh. Tapi syarat air ni jangan jatuh najis di dalamnya. Perhati weh. Jangan jatuh najis. Kalau air pergi jatuh najis dalam ni, sama ada air ni tak ada berubah. Tak ada berubah kata air tu daripada hak jenis jadi keruh. Ataupun bau air pun tak ada berubah. Tak ada terjadi bau busuk. Ataupun rasa air hak manis pergi jadi pahit masalah. Air tak ada berubah. Tapi pergi jatuh najis di dalamnya, maka air yang sedikit ni jadi najis mata-mata. Tak boleh kita ambil wuduk dengan dia. Ha, walaupun dia cuci, mula-mula cuci, kita cedok letak, kita tandah lepeli, masalah tandah lepeli, tak ada air motor. Kamar ni belum pada tu cuci, nama asmai boleh. Sebab yang tahirun, lagi pula mutahirun. Tapi apabila dia jatuh najis dalam ni, dia jadi najis, ternajis. Sebab apa? Sebab jatuh najis dalamnya. Walaupun dia tak berubah, berana dia daripada hak gini, dia jadi keruh, tak berubah apa? Rasa air yang manis pun tak ada berubah apa. Ataupun bau tak ada berubah apa. Walaupun tak berubah, pergi jatuh najis dalamnya, dalam air sikit, maka orang pun jadi najis. Tak boleh kita ambil wuduk. Ha, tengok. Wal kasiru ay wal ma'ul kasir. Dan bermula air yang banyak. Takde molek. Muntada. Wal kasiru ay wal ma'ul kasir. La yatanajjasu khabar. Iyalah tidak jadi najis lah ia air yang banyak. Tiada jadi najis illa iza taghayyara ta'muh. Itu istisna tu. Tiada jadi najis. Tiada jadi najis, tidak jadi cuma ia air yang banyak. Tak jadi cuma. Boleh kita ambil wuduk, boleh kita mengakak wuduk, boleh kita mengakak janabah. La yataghayyaru illa yatanajjasu, tidak jadi najis illa kai istisna, kecuali pada la yatanajja, tak jadi najis illa malakan, kecuali iza taghayyara ta'mu, apabila berubahlah oleh rasa enyo. Kuasa nak mana kita tak mahu mana, apabila berubah oleh rasa enyo, rasa e al-ma'il kasir, apabila rasa e air banyak tu jadi berubah. Ha, malah ketika ni kita kata mungkin jatuh najis. Kalau tak berubah rasa air tu tak jadi najis. Tapi air banyak kita tak air dua kolah. Air kolah kita tak, air ni kita tak semik. Panjang semik, lepas tu luah lebar semik, muka semik, dalam semik. Lepas tu air banyak lah, 12 ting. Maka 12 ting ni pergi jatuh najis. Tidak ternajis, malekannya apabila pergi jatuh najis, dia berubah. Gawak rasa air. Haa dek. Illa iza taghayyara ta'mu, rasa air dulu air kita minum rasa manis. Tapi ketika dia jatuh najis, berasa masel. Ya air berubah sebab air kita basuh ni, air basuh baju kan. Air basuh baju kita tahu ni, kita nak tahu tu air najis tak najis. Misalnya air asal itu buka pelipron, buat air tu sekat ni.
kat anjing. Aku cuci, aku bersih sebab daripada air daripada Allah, daripada Allah kita ladung tak ada. Tuhan itu cuci. Lepas tu kita pergi buh pakai air kita. Dulu air ni bahasa mana? Lepas tu pergi buh kain kita, kain jubah kita, baju kita, kain sang kita. Lepas tu kisah daripada air putih dah. Bubuh cak. Jadi kita letup pun. Haa, kita letup. Maka kita letup lah ni tu. Kain baju kita saat ni tu, kita nak timbal tu. Air ni tiga kita timbal dulu 10 kilo masalah. Lepas tu lepas pada basuh, nak 19 kilo, 12 kilo. Makna air ni najis lah tu. Najis. Sebab apa? Daripada tu berdaki-daki, berdaki di baju kita tu, ada gapur ratik di baju kita, di suar kita. Maka air tu berubah di teh. Lepas dulu air masa mana, ketak ni kata, masa mati. Bahu pun nak tubuh itu bau tu. Maka air ni namanya najasatun lah. Asal dia saat ni tu air banyak tapi dia berubah rasa air, dia berubah bau air, dia berubah ke masalah warnanya. Najis weh. Iza tazayyara apabila berubah ta'muhu boleh rasa airnya. Au launuhu ataupun warnanya nah. Warna bagi al-ma'il qalima'il kasiri. Au rihuhu ataupun kita tak bawainya bahawa bagi air. Tengok. Kita cara masalah wuduk. Maka tubik sini masalahnya air. Ha tengok. Air. Ha tatik tak apalah mudah tu kita cara air. Habis. Ha tatik tu mudah-mudah. Ha tengok. Kama di air. Kita cara ni tubik daripada kulasanya air. Nah. Ha. Alma. Alma dan itu air. Ah, ha, tulis molek weh. Mak saat itu kita kata nah. Alma sama ni mak saat itu ada dua bagi. Yang pertamanya kita kata nah. Nah. Pertama pal awal. Al-ma'ul qalil. Nah, air yang sedikit. Mana air yang sedikit? Aku lerah bahwa ma duna pun letek. Ada yang duna. Ai kurang daripada na. Dua kolok. Nah, dua kolok. Sedikit daripada dua, nah, belah ni, nah. Nah, jadi kita kata nah. Ada lapet ting atau tiga ting. Nah, maka air ini ya. Namanya lah ya.
I yaitu rapai kolok lemo le adik adik kaya tu tanya pula I tak rapai dua kolok nak I tak rapai kolok ni ah. Maka kedah kita al-ma'ul qali yatanajjasu al-ma'ul qali yatanajjasu bi wuqu'i an-najasah. Wa in lam yataghayyar wa in lam yataghayyar ta'muhu aw launuhu aw rihuhu awal hasil dah nah hasil bermula ai ya sedikit kok nah tiada sampai kolok maka jadi najih. Jadi najih semata-mata najih tahi icok jatuh tahi icok dah maka najih lah air itu nah sama ada berubah nah air dari warnonyo atau tiada dan bubuh bauannya boleh weh bauan atau bubuh rasa ada boleh lah. Saya tanya wala daripada mani bubuh nak kepada nak pahai ataupun nak bubuh kepada nak masan masan nak sebab nak jatuh nak dalam air ya seperti jawabnya
Tiada Harum. Tiada Harum air ini. Kita buat ambil wudu. Sebab air nak ambil wudu, syaratnya tahirun wa mutahhirun. Awa mutahhirun li ghairihi. Li ghairi. Tahirun wa mutahhirun li ghairi. Itu makna kata air yang kena sikit. Lepas tu selagi kita katanya masalah kedua, wal ma'u al kasir. Tanah mula. Wasani al ma'u al kasir. Wahuwa wahuwa ma yakunu ay yang adalah ia kullatain ayah sapar wakallah ayah ni ay kho nah sampai sampai dua koloh tiada kurang. Dah maka dobit dua koloh dobitnya dua koloh atau kulatan iaitu qolah murabba, qolah murabba, qolah murabba, qolah empat persegi, qolah empat persegi, kita tahu qolah empat persegi. Kalau empat segi, dah tahu dah. Buat kalau empat segi lah kita kata. Kalau empat segi. Kalau empat segi dia mungkin buat gambar dia lah. Kalau empat segi sama ni, kalau empat segi ni dah. Kalau empat persegi, panjang tul 1 meter dan mukanya dan luahnya 1 meter 1 meter dan dalam umkun yakni dalamnya yakni umkun. Tu lemo lek kare mai royak qolah be ana umkun sat ni tu panjangnya 1 meter luahnya muka 1 meter dalam 1 meter. Maka ai di dalam ni maka ai di dalamnya dapat menelus qolah ini dah sekurang-kurang daripada 12 ting menisai. Rodat ini se. Maka namo qolah kullatana kullatan dua qolah. Dah. Maka air dua qolah ni ni orang panggil dia katanya nah. Awal hasilnya nah. Annal ma al katir la yatanajjasu illa iza taghayyara
anga pa tagayaro na kita tagayaro ka pa diyan na tagayaro to muhu satu dua launu tiga rihuhu nah satunya tak muhu walaunu warihu ni gato AI kasih ning warno ai ning bau ai apa ai dapat tu ai hok kita boleh make asmaye tu orang panggil daripada ai mutlak yang tujuh. Nah ai harus kita make asmaye ai mutlak yang pertama ai uje, yang kedua ai lauk, yang tiga ai tunga, yang keempat ai mato, yang kelima nah orang panggil maun mutlak sunggawa ai apa ai uje, ai lau, ai sungai, ai mato, ai telago, maksud apa lagi? Ai telago, ai batu, ai salji, ai salji memang amaya kau tak? Deh, ni tujuh daripada ai mutlak lah kan? Ai apa? Ai mutlak, yakni ai apa ya? Yakni ai hak kita boleh mik asmaya, tapi harus kita mik asmaya lah kan? Tengok daripadanya ai, kita tak nak tengok ikulasa kita katanya mulahazanya gawat ya. Nah mulahazah lagi ai dah annal ma ustu'mila lil wudu, diistimalkan bagi wudu. Nah wa huwa kita katanya nah sabatun nah minal ma'il mutlaki, daripada air mutlak. Bila jumpa tak ingat lah kan, satu ma'ul matar, satu air hujan. Yang kedua ma'ul bahar, air laut. Yang tiga ma'ul nahar, air sungai. Yang keempat air apa? Ma'ul haram, ma'ul ain, air mata. Yang kelima ma'ul bi'ir, air telaga. Yang keenam air apa lagi weh? Air apa lagi? Air mutlak, air bi'ir. Apa bi'ir? Air telaga. Ma'ul fikri, yang keenam ma'ul nah salji. Deh pasal air kawal lagi nah air salaj, air batu. Pasal kawal lagi air kawal ma'ul barat, air kawal air jamanik kata 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 kata. Ini kita ada percaya masalahnya tengok. Ada percaya ha ai. Yang pecah tutup daripada mana ai ni ha tengok. Yang pecah mari daripada masalah awlu. Mudu tak ni kita ambil asmaya ambil dengan tanah ambilnya ai hata. Asalnya kita kena ambil asmaya dengan ai. Nah, malaikat jika kita lupu ai itu tak ada ai sebab banyak kita jalan di semua pada pasir tak ada ai. Ketika ni kita boleh tayamum dengan tanah naturaban tawura. Sama dia pertama air itu isma ada dua. Pertama al-ma'ul qalil, air yang sedikit. Maka air sedikit wahuwa madu kullateng, barang air yang tak sapa dua kolah, iaitu air kurang daripada dua kolah, yakni air sedikit daripada dua belah ting misal. Air tak sapa dua belah ting misal. Kita leduk dalam satu bekas, duduk dalam satu kolah tak sapa. Kolah tu sapa dah, tapi air tak sapa 15 cm. Seperti kita nak, kita kata 8 ting atau 3 ting. Air tu kenapa dipatak? Maka ketika ni tak boleh kita nak buat mix ice fire kerana air tu menanggung lagi. Tapi air tu mustahman, air tu dah guna. Maka air tu dah guna kalau sapa 2 ting apa? 2 kolah ting, 3 kolah, 4 kolah ting dah tu. Air hak mustahman saat ni dia tak menanggung lagi. Boleh kita ambil wuduk dengan dia, kuala kita ni. Haa, dek. Haa, tengok wah, weh.
maka air ini namanya air tiada sampai Allah. Katanya al-ma'ul qalil aziz. Dan aziz we. Ya tanah jasu. Jadi najis ia ayat biki. Jadi najis. Bihuku in najasati fi. Dengan sebab jatuh najis di dalam nyu di dalam air. Air titik dalam botol, air dalam jejak, air dalam bekah, air dalam bati, air titik. Kita pik dalam kolos sedok ataupun pik dalam pilih. Mana air dalam bati titik. Sama dia air yang titik ternajis dengan sebab jatuh najis dalamnya. Wa illam yataghayyar ta'muh, jika tiada berubah oleh rasa air. Ini kita punya asalnya masa mana. Jika jatuh dikicap masa masa. Au launuhu ataupun warnanya, warna air jadi berubah. Warna dulu ini pasti jadi kerukuh rasa ketika jatuh dikicap. Au ri'uhu ataupun bau air itu jadi bau nak busuk. Ha, dulu air tak ada bau pun. Jika jatuh nanti jadi nak bau busuk. Masa masa berubah kan salah satu. Berubah rasa air. Ataupun berubahkan masalah bau. Ataupun berubah masalah warna. Salah satu kalau berubah tiga. Tak ada pernah kecek najis tu. Ini berubah salah satu daripada rasa air. Ataupun warna. Ataupun kita rasa bau. Maka air yang sikit sama antara air tu dijatuh najis. Kalau dia berubah. Ada tak berubah. Maka air itu najis masa-masa. Kalau berubah tu kerak-kerak dan najis. Tak berubah pun jadi juga. Apabila misalnya air duduk dalam batin. Kita tak alam batin dah. Ini jatuh najis. Air ini tak apa-apa Allah ni. Dah. Air ini tak apa-apa Allah. Air duduk dalam batin ni. Dah. Yang kita tahu dalam pekah ni. Dah. Kamu dia air ini asal cuci. Ma'un jawab. Ma'un tahirun. Air cuci. Masa. Tapi air ini qalilun. Sikit weh. Air ini cuci tapi sikit. Sama ni jatuh si kicak dalam ni. Jatuh si kicak dalam ni. Maka air tak ada berubah. Tak ada berubah baunya. Rasa airnya. Warna tak ada berubah. Maka hukum jawatan. Air ni ma'un najisun. Air ni ternajis. Sebab jatuh najis di dalamnya. Sama ada berubah rasa air. Sama ada tak berubah rasa air. Sama ada bau dia tu. Saat ni tu bau sedap dan bau sedap. Ataupun kita tak rasa air berubah. Warna tak ada berubah. Ataupun kita tak semata-mata jatuh najis. Maka jadi najis air yang sikit. Sama ada berubah tak berubah jadi najis. Adapun air banyak. Tengok air banyak. Fati mula. Air sikit. Dia jatuh najis. Sama ada berubah tak berubah. Berubah rasa. Berubah warna. Ataupun berubah bau tak ada berubah. Tapi jatuh najis. Maka jadi najis. Tak boleh nombor asmali. Kalau jadi berubah, itu kerak dah jadi seluruh-seluruh. Kalau dia jadi berubah, itu najis. Air yang banyak. Kan? Air yang banyak. Wahuwa maya kunu kulletai. Bagi yang sampai dua kolak. Mana yakni air hak sampai dua kolak. Dia ada kurang. Maka dambiknya dua kolak ataupun kulletan. Iaitu kaul kolak ni murabak. Kolak tu empat segi. Iaitu empat persegi. Panjang dia tak ni tu panjang tu 1 meter dan mukanya dan luahnya 1 meter dan dalamnya omkon dia ni jadi kita kan ni panjang ah ni kita foto Allah kan ah ni tengok molek ni panjang ni tun Allah ni gawa ni ni ar kita kan ni ar ni lebar luah ni orang panggil dalam ni orang panggil omkon Allah hak siapa dua kolah ni makna apabila kita buh air dalam ni ia dapat melenuhnya 12 timis. 12 timis terus dalam kolah. Kalau air tu tak siapa dua kolah kita tak kolah sana. Air tu kita rasa tak siapa ni dua kolah tak penuh oleh. Sebab tak siapa tengok ada tengok. Mana air tak siapa dua kolah. Tapi kolah ni dapat melenuh dah dua kolah. Tapi air kita duk cebok duk guna sehingga tak tengok. Maka tak tengok ni apabila dia jatuh najis maka jadi ternajis. Walaupun air tak berubah rasa, tak berubah warna, tak berubah kita tengok apa rasa air dan warna dan pula masalah kita tak bau tak ada berubah. Air ni jadi najis sebab dia sikit. Tapi kalau air siapa dua kolah dia jatuh si kecoh, jatuh si kucing. Makna kata orang panggil tak jadi najis. Makanya kita kata air dua kolah dia jatuh najis. Maka orang panggil layak tanah jatuh tidak jadi najis. Ayah banyak. Tidak jadi najis. Illa iza taghayyar ta'mu aw launu aw rihu. Malaysia kita kata jatuh najis. Warna air hot ini jadi keruh. Warna air hot ini jadi keruh. Air hot rasa manis jadi pahat jadi masak.
ataupun bahu air tadi itu jadi busuk. Sama ketika ni air yang banyak sekalipun ketika jatuh lagi air ni jadi nanti nak mengusuk dengan dia tak boleh, nak mengangkat jana apa mani dulu pun tak boleh. Sebab air ni kita ni walaupun dia banyak tapi dia jatuh lagi dia berubahnya baunya, berubahnya rasanya, berubahnya masalah dia kata warnanya. Apa tu air kita nama asmangge? Tujuh. Annal ma'a ustu'mila lil wudu. Ai hok boleh kita ambil asmanya. Ialah dinamanya wa huwa sab'atun minal ma'il mutlaq. Ialah tujuh daripada air yang mutlak. Ha, ingat mula air mutlak. Air tak ada kai. Mana ma'ul matari? Ai hujan. Ai hujan di rumah ilami. Oh, berubah-ubah. Duk letah, banyak air letah. Duk lagam, ada seni, dia panggil air. Air tu main lagi. Cuma main rah, kita tak ada letak. Air letah, weh. Kita boleh ni, alat ni, weh. Air hujan. Dia panggil air mutlak. Tak ada qaidun lazimun. Tak ada qaid yang lazim. Cuba airnya, airnya, kita boleh airnya. Boleh lah, dia panggil airnya. Boleh batik, dia panggil airnya. Boleh batik, airnya ni, weh. Lagi lah, airnya ni, weh. Lagi awak, lagi sejak, airnya. Dah airnya dah. Tu orang panggil, qaidun lazimun. Kait yang tak ada putus-putus raya ainyo itu. Maka ainyo ni tak boleh kita rawat ambil asma. Sebab ya kak? Qaidun lazimun. Kait yang tak ada putus-putus dengan diri ai. Ada pun air hujan? Air hujan tu main langit. Duk lah basih, panggil air lah basih. Duk lah kau, air lah Allah tu. Tapi hujan tu masuk duk lah tu. Haa, dia panggil air lah Allah. Kalau ada duk lah berlebih. Dia panggil air hujan. Maka air dia panggil, boleh kita ambil asmaya. Ma'ul bahar. Air lah. Air lah, pergi duk lah basih. Panggil air basih, tak panggil air lah dah. Haa, dia panggil kait, dia tak lazim. Tak tetap, tak apa-apa. Tak ada tiga turut sangat-sangat supaya ainyo ni. Ainyo, duk lebati ainyo. Leglah ainyo. Lejipu ainyo. Ada lepasi ainyo. Ain ni tak boleh ambil air semaya. Sebab apa? Sebab qaidun lazim. Ada pun air lah? Tak ada kait lazim. Ma'un nahar. Air sungai. Ma'un zahri. Air sungai. Boleh kita ambil air semaya. Sebab kait yang tak lazim. Ma'un lain. Air mata. Buat. Kita ambil kedok. Tak ada. Ibuh dah berdiri. Banyak air lagi tu. Haa ni. Ma'ul bi'ri. Air telaga. Tengok air telaga tu semua orang bersebut dengan orang alam kodak ni. Lepas tu orang tu berumah ikut lagi. Air lebih dia. Dekat tak ada atas. Air telaga lazim. Tetap dengan air telaga tu dah. Yang jenis. Ma'ul salji. Air batu. Air batu tu berumah ni berpada mana. Air salji. Air himak tu berumah. Pasal ingat himak tak? Himak tu berumah ni. Dia jadi telah. Lepas tu bawahnya dia tu. Haa ni. Ataupun air batu kita nak makan. Haa ni. Lagi pula ama'ul baradi ai barah. Kenapa? Ai hujan mani. Tuhai barah. Perah, perah. Kota kau batu disangin, butangi. Besar kaki. Perah, perah, perah. Ada pagi hujan mani. Haa, boleh kita ambil wa'at maya. Aku dah mulai kamar kata. Wallahu a'lam. Tak dulu dah. Alhamdulillah. Apa juga saya. Pulang ini kita rumah saja lah. InsyaAllah lah nanti. Jadi bagi ibadah mudah-mudah ya. Jadi amat ibadah bagi polisi semua. Amin. Kita boleh follow malaikat tanah follow. Follow tu bagi penjari mengaji. Tak ada bukti ni. Dan aku harap tak nak penuh nak follow pun ni saja. Kali-kali. Indah Allah. Allahumma halbunya. One who I love, don't say anything. That's all. Ah, good enough.